ya apakah saya siap ke pengadilan? Insya Allah kemanapun saya siap, karena saya ngomong bukan berdasarkan lindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya. Dan ada banyak banget orang yang dukung untuk mengungkap, karena kita di masyarakat, saya nggak mau ngeklaim bangsa ini, tapi di masyarakat saya ketemu dengan orang yang sudah muak sama praktek bisnis yang memang punya korelasi dengan kekuasaan. Jadi orang mau bisnis kalau nggak punya kekuasaan nggak bisa. Jadi apa yang saya diskusikan di YouTube saya bersama Fatia itu adalah kepentingan publik. Bahwa saya dituduh dengan 310 ayat 1 bahwa ini menghina seseorang segala macam, nggak ada. Silahkan dicari di video itu apakah di luar itu juga saya pernah ngomongin fisiknya orang, apa saya bicara soal kelakuan di sektor privatnya, nggak ada. Saya bicara soal kepentingan publik, dan kepentingan publik adalah haknya publik. Dokumennya apa aja bang? Dokumen otentik yang tadi? Ya aja sabar aja, emang lu punya ruang sebesar apa buat nulis di berita lu hari ini?